Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngondisiin unit jenazah dari RSDH Cianjur bersama RPAI Cianjur Raya. Barusan yang bawanya Bapak Taufik, driver senior dari RSDH, bawa jenazah ke daerah Ciranjang. Wajar aja, nah, katanya positif COVID gitu. Kebetulan gua baru pulang piket malam tadi, jadi agak sedikit melemah ini mata. Situasi lalin sedikit tersendat di sini. Unitnya udah di depan. Unitnya mana ya? Kok nggak ada? Main tenang aja. Ininya kok nggak ada, ininya kok nggak ada, anjir, udah jauh. Mana? Mana? Hah? Mana Allah nih? Hah? Hah? Ayo tuh. Unitnya mana? Unitnya mana? Jauh amat. Barusan berangkatnya nggak ada konfirmasi dulu sih. Tadi padahal gue lagi nungguin dari tadi juga. Unitnya nggak berangkat kasih tahu, ye. Tapi nggak ada, anjir. Mana ya? Mama.
emang nggak jalan sini gitu ya. Ah nggak mungkin. Ah nggak mungkin, nggak mungkin, nggak ya. Berjalan sini soalnya kan di ranjang kan masih lewat sini guys, nggak jalan lain. Mana unitnya? Enggak ada anjay. Gak ada anjay, kemana ya? Balik gue. Kejar itu. Ini yang rest dia nggak kelihatan guys. Dia nggak kelihatan. Gue balik lagi aja. Gue lanjut unit, ada unit yang ke atas. Gue kejar aja yang itu. Soalnya nggak tahu kemana ya baru dan rest dia nya anjir. Udah jauh lagi ini. Udah kejar dah. Hitung-hitung menggantiin yang RF yang gak ada. Nggak tahu kemana nih unit ini. Arjun juga kan yang kayaknya nih dia yang upgrade nih. Depan ada rekan gua Erda. Coba gua mantau di belakang dulu aja. Kalau semisalnya padat, ya mungkin gua bisa ke depan. Gua
tahu nih tujuannya ke RSDA apa ke RSUD gitu. Tapi perkiraan gue sih kalau urgent kayak gini ke RSUD biasanya. Tapi nggak tahu juga sih. Ya mudah-mudahan aman lah. Dan si pasien juga memberikan kesehatan. Uniknya, unik. Terutama buat para driver ya, para pengendara juga. Kalau ada ambulan yang lewat, menepi sebentar lah. Alhamdulillah ya udah banyak yang menepi. Kalau ada unit ambulan di sekitaran sini. Kita lihatnya kemudiannya lurus apa belok nih. Oh ternyata dia ke RSDA guys, ternyata dia ke RSDA. Ya sudah, kondisikan ya unit dari nggak tahu dari mana. Kajero. Ah, itu pasiennya nenek-nenek guys. Pasiennya nenek-nenek. Masih ada kondisikan menuju ke RS ya. Semoga berikan kesehatan ya buat pasien. Rila amat jir. Rila amat asupnya. Yey. Berkah. Baiklah. Guys masuk ya. Bikin pom laporan dia harus pe ngopi deh ya anjir aja.
Jika na popik mah jangan lurus deh. Kali itu tapi awal itu yang karena bagaimana? Mau mungkin gancang gitu mau? Perkiraan lurus jangan lurus jangan itu jangan salah jalan salah jambe. Kenapa? Oke okay guys, dadah. Pokoknya gitu aja ya. Jangan lupa like. Jangan lupa like ya channel gua. Halo, dah. Share channel gua ke teman-teman kalian, ke medsos kalian. Jangan lupa komen juga yang bermanfaat dan kasih masukan buat channel gua. Subscribe juga channel gua. Oke, gitu aja guys. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.